IUS UGM udah mau kerja sama Siti Jojo Sumar. Perkenalkan, aku Ola sama rekanku Adit di sini. Jadi kami berdua bertiga sih sebenarnya sering bikin acara event talent gitu. Sebenarnya nggak yang reguler sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali gitu, enggak. Cuman mungkin pas momen-momen perilisan album baru kayak 1989 Taylor's Version kemarin gitu. Mungkin perkenalan buat yang belum tahu aja, kalau di Jogja, Solo, dan Semarang itu ada komunitas 50s. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu bisa follow kita di Instagram, @50sjogloSemar. Sama nanti bisa juga DM buat gabung untuk kayak grup WhatsApp gitu. Jadi biar up to date, misalnya ada gathering atau karaoke party event gitu, biasanya kita update di situ. Ada yang next event apa? Kapan? Oh boleh ya? Boleh dong. Jadi untuk next event terdekat ada di Jogja tanggal 16 sama Semarang. Nanti bisa cek di Instagram. Sama mungkin kalau pada Solo gitu ya, datang ke Solo tanggal 23 acaranya gratis, itu event karaoke. Nanti bisa cek juga di Instagram untuk pendaftarannya. Yeah, gitu. Okay. Terima kasih semuanya. Keren banget. Selamat tahun hari ini, selamat ulang tahun Mbak Nana. Lagu Abis ini termasuk salah satu lagu favorit aku di albumnya Taylor Swift yang favorit. Jadi beberapa tema lagu populer kan seperti yang kita tahu, kayak dia ada clandestine meeting gitu, dan dia kayak Taylor Swift ini do justice kepada mereka yang apa namanya menjadi selingkuhan dalam tanda kutip, dan itu sangat sangat terlihat juga ketika kita selalu menganggap oh mungkin ini yang salah tuh pelakornya, tetapi kayak di apa namanya di lagu ini tuh disebutin kalau misalnya kita punya rasa cinta sama orang, mungkin kita tidak bisa mengendalikan itu karena rasa cinta itu tidak ada yang tahu datangnya dari mana, yang kita simply suka sama orang dan lama-lama terdevelop, dan karena ada situasi itu makanya lirik lagu yang paling ngena itu yang jadi bahan teori juga para fan-fan teori gitu-gitu. Meet me behind the mall, tapi meet me behind the all gitu. Kayak itu lagu yang apa lirik aku yang paling aku favoritin gitu dari lagu Elvis ini. Mungkin itu sedikit share dari aku. Thank you. English is my second. Yang paling yang bikin mewek itu tuh bukan bridge-nya, tapi lebih ke the second chorus. I host that party, a better party's just the then my dreams aren't rare. Jadi karena mungkin shifting dari SMA ke kuliah itu kita dipersatukan sama orang-orang yang memiliki aspirasi dan mimpi-mimpi yang sama. Masuk HI, jalurnya diplomat gitu kan. Yang pengen jadi diplomat gak cuma aku. Padahal dulu waktu SMA kerasanya aku pengen banget ini, ternyata ada yang lebih pengen gitu. Jadi kalau aku pribadi itu sih yang paling gitu. Oke. Okay. Cool with the best of them. I would patiently
who's gonna notice me? It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in the voice, you're smoking with your boys. Delicate, karena ketika kita suka seseorang, kita tuh gak tahu apakah move kita ke dia itu benar atau enggak gitu. Dan lagu ini tuh yang menggambarkan perasaan itu ke kita. Kita kayak selalu pengen hati-hati, tapi kita juga pengen nunjukin kalau kita suka sama orang itu. Cuma kita gak bisa kayak, ngagetin dia biar hal yang kita udah bangun ke dia itu gak gampang patah gitu. Itu sih. Yeay! Never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you and we can make any promises now, be on me, baby. You can make me a dream. Is it cool as a bagaimana ya, aku suka lagu Enchanted itu waktu SMA. Karena pas itu di SMA aku tuh di kelas aku, teman-teman aku tiap hari nyetel lagu Enchanted. Jadi setiap hari aku kemarin lagu itu jadi hafal. Nah, terus ada suatu saat waktu itu aku lagi nge-crush gitu kan sama ya teman aku, dan kayak lagu itu relate banget gitu sama aku sekarang. Waktu itu ya. Yeay. To make you set pertama aku itu Red Tour-nya waktu di Jakarta. Dan ya, aku pertama kali dengerin lagu Red karena ya iklan Cornetto. Dulu aku sama kakak aku di mobil mau jalan apa ke sekolah itu biasanya kan diputerin tuh iklan Cornetto-nya. Dan itu tuh selalu kayak, ini tuh lagu benerannya atau iklan sih? Dek, mau tebak gak ini iklan atau lagu benerannya? Dan aku suka Red ini karena apa ya, mungkin lebih ke suaranya doang sih, gak ada arti lebih mendalami. Karena ya, losing him was blue like I never know, losing him was dark we're all alone. Itu menurut aku salah satu lirik favorit aku. Dan itu mungkin agak sedih ya. Biasanya aku main kalau ya lagi sendirian aja. Cukup. Sekarang kita mainin bareng-bareng. Sekarang kita mainin bareng-bareng. Jadi itu. Ya, aku relate sama lagu ini, like we're happy, free, confused, and lonely. And then like 5 minutes in the basement gitu ya. Ya benar-benar umur ini umur transisi yang nggak jelas banget, tapi ya I enjoy the process. Dan ya hopefully I will make it to 23 safely. Okay. Yeah. The deadline, it's time. Oh, oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright. We'll keep it next to you. You don't know about me, but I'm for sure. 22. Feels like Windows 9. Confused and lonely and mother. Hi. It's miserable and magical, oh yeah. Tonight we forgot about the death. Favorit aku aku suka sebenarnya Simply karena sedih banget. Sesedih itu, separah itu sedihnya. Terus aku paling suka di bridge yang Don't Call Me Care, Don't Call Me Baby, Look at This Idiotic Fool. Lalu gitu. Karena kayak aku merasa di lirik ini tuh kesannya lebih ke traumatis sih. Kayak gimana beliau ini kayak mengalami sebuah experience yang membuat dia traumatis karena dia kayak
sampai kayak you taught me secret language that I can speak to anyone else. Terus kayak juga you showed me love dan gitu. Dan I think itu spesial banget karena kadang tuh kita juga sering apa ya mengabaikan hal yang kayak kecil tapi itu sebenarnya traumatis. Okay. Itu sih banget. You show me colors you know I can't see with anyone else. Don't call me.